Ini so privasi, sama pasien khusus rapor. Pres ya, Pres 59 tahun 2024 yang tentang kalau di situ kan bukan mestinya bukan penghapusan kelas 1, 2, 3 dan cuma ini memang disederhanakan, tapi kualitasnya ditingkatkan. Jadi KRIS itu kelas rawat inap standar. Jadi pasien BPJS itu baik kelas 3, kelas 2 ya kan, itu tempatnya sama. Dan itu ada kriteria, kita ada 12 indikator itu yang itu harus dipenuhi ya kan, dipenuhi oleh setiap rumah sakit. Ya kan? Jadi luasnya berapa, ada kamar mandi di dalam, suhunya diatur. Jadi nanti dipastikan di KRIS itu ya kan, kan enggak ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 kan jadi 1 itu KRIS. Nah, itu nanti ruangannya standar di ruangan itu. Jadi ada AC-nya. Gitu. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Suwondo ini sudah kita sudah mempunyai 3 ruangan yang sekarang standar KRIS. Yaitu ruang teratai 4, ruang Edelweiss yang baru kita renovasi kemarin awal akhir tahun 2023, kemudian ruang Dahlia. Ya, kita sudah punya 3 ruangan. Nah, di Perpres itu kan disampaikan bahwa Juni 2025 nggih. Nah, itu makanya nanti di tahun 2025 ya Suwondo akan berusaha memenuhi ruang standar KRIS tadi. Nanti ada ruangan-ruangan yang akan kita, yang belum standar KRIS akan kita renovasi supaya standar KRIS. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.